Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja saudara berada. Kembali di saat ini kita berjumpa dalam renungan Tabura Injil Pasir Siapan Selatan. Semoga perjumpaan kita hari ini semua pemirsa ada dalam keadaan sehat walafiat, mengalami berkat Tuhan, dilindungi dan terus mendapatkan sukacita dan damai dari Tuhan. Bagian pembacaan firman Tuhan hari ini bagi kita terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Sebagaimana biasa, sebelum orang percaya membaca firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa Sorgawi, kami menaikkan puji, syukur, hormat, dan sembah. Atas kasih setia Tuhan, kami boleh kembali memasuki hari yang baru, memasuki kehidupan kami dengan segala aktivitas kerja kami, menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya, sebagai orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau khususkan, dan Engkau beri kehidupan untuk terus menjalaninya di dunia ini. Bersama renungan Tabura Injil hari ini, firman-Mu akan dibentangkan, akan diperdengarkan. Tuhan menjamah setiap pribadi yang boleh mengambil bagian di dalam renungan firman Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan, dimampukan, mereka boleh mengalami berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan untuk terus menapaki hari-hari hidup yang mereka lalui. Bapa Surgawi, kiranya Engkau beri roh-Mu menuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya dosa tidak menghalangi kami untuk terus berjumpa dengan Tuhan di segala waktu dan di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan hari ini sudah tentu memberi kita pengertian bahwa Yesus yang kita percayai, yang kita anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu tema kita untuk renungan hari ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Ada satu syair lagu yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Lagu itu mengantar kita untuk mengingat kembali siapa itu Tuhan Yesus yang kita sembah. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari Ibrani pasal 13 ayat 8, menuntun kita untuk lebih jauh, lebih dalam mengenal siapa itu Yesus Kristus yang kita percayai dan kita anggap sebagai Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita dan kita jadikan sebagai juru selamat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun kehidupan kekal. Yesus Kristus tetap sama karena Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan dan Allah yang sama baik waktu yang sudah terlewati, baik hari kemarin, hari ini maupun besok dan seterusnya. Sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Karena itu Dia disebut Tuhan Yesus tidak berubah. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sedemikian tinggi, sedemikian dalam, sedemikian besar dan luasnya kasih Tuhan kepada kita, itulah Yesus. Sedemikian baik Tuhan mengasihi kita. Begitu bagi mereka yang sudah mengalaminya di waktu lalu, bagi mereka yang kini mengalaminya, sampai kepada mereka yang terus akan mengalami kasih itu di dalam kehidupan mereka.
Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan dalam kasih itu, kita terus harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kemurahan anugerah dan rahmatnya tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang sama, walaupun di dalam hari-hari hidup ini banyak manusia, banyak orang percaya yang tidak taat, tidak setia, tidak berpegang pada janjinya, tetapi Tuhan tetap sama. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dinubuatkan, itu tergenapi di dalam diri Yesus. Walaupun itu sudah berlalu, tetapi dari waktu ke waktu, Dia tetap Tuhan yang sama. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sedemikian baik Tuhan bagi kita, karena Dia tidak pernah berubah. Maka kita juga harus belajar untuk tidak berubah. Kasih kita terhadapnya, keyakinan kita terhadapnya, bahkan persekutuan di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, kita sudah seharusnya menjadi orang yang tidak berubah. Tidak berubah karena apa? Tidak berubah karena iman percaya kita kepada Yesus. Kita harus setia, kita harus taat. Kita juga tidak mengingkari janji kita untuk menjadi pengikutnya. Di dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji, Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah membiarkan, bahkan meninggalkan. Dengan begitu kita belajar untuk mengenal siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Marilah kita berpegang pada janji-janjinya. Kita berpegang pada firman-Nya. Kita melangkah di dalam iman yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan akan tetap sama. Tuhan akan tetap baik di dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam kemurahan-Nya bagi setiap orang yang benar-benar percaya kepada-Nya, yang terus berharap dan bersandar pada-Nya, yang terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan-Nya di dalam kehidupan-Nya hari lepas hari. Pemirsa yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita jadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Sebab dalam kasih dan setia-Nya, Dia tidak pernah berubah. Di dalam pertolongan, di dalam segala kasih karunia-Nya, Dia tidak pernah berubah. Mari kita terus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita berjalan mengikuti segala teladan-Nya. Kita mengiringi Dia sepanjang masih ada kehidupan di dunia. Kita terus belajar insaf dan mengerti setiap hal yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik itu susah, baik itu sakit, baik itu penderitaan, baik itu pergumulan, atau apapun juga yang kita alami dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus di dalam kasih dan rahmat-Nya akan selalu ada bagi kita. Sehingga iman percaya kita tidak rapuh, tidak hancur, atau tidak termakan waktu dengan segala keadaan. Tetapi berdasarkan kasih setia Tuhan, perlindungan, pertolongan, berkat, dan kuasa-Nya, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk terus benar-benar percaya, benar-benar setia kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus menekan, memberi kehidupan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, ya Tuhan. Firman-Mu memberi kami semangat, sukacita, damai, sejahtera, mengangkat kami dari segala kelemahan, keterpurukan, ketidakberdayaan, untuk dapat melihat siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, tetap setia, baik dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Itu menjadi pegangan teguh bagi iman percaya kami, untuk melangkah dalam kepastian hidup, untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan memberkati kami.
Berkati seluruh pemirsa di mana saja mereka berada, dengan seluruh kehidupan yang mereka jalani, aktivitas dan pekerjaan, pribadi maupun keluarga dan dalam persekutuan jemaat. Baik tugas-tugas gereja, baik tugas-tugas dalam pemerintah, maupun juga tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Keseharian mereka sepanjang waktu, tangan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah akan selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Mari tinggal menyertai seluruh hidup dan kehidupan kami, supaya iman percaya kami tetap teguh kepada-Mu. Dengan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kru tabura Injil, berkati seluruh hamba Tuhan yang melayani, berkati seluruh hamba Tuhan yang terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui media-media sosial. Tuhan memberkati semua orang yang mendengar firman Tuhan. Biarlah hari ini ada berkat sukacita dan damai sejahtera yang menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami telah berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati dan melindungi kita semua. Ikuti terus renungan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati. Shalom.